tuh kebakaran hebat dua lantai di Slogo Tanon Sragen. Satu unit mobil pemadam diterjunkan, dibantu ratusan warga. Itu juga terlihat prajurit TNI juga ikut memadamkan itu. Ini samping kabel listrik loh. Bantu share. Biar yang mau ke Sragen nggak terkena macet. Biar tahu informasinya lur. Bantu share. Ini di Tanon Sragen. Gambarnya gimana lur, coba di komen gambarnya gimana, pecah nggak, soalnya ini sinyal agak terganggu. Wah, amblek atapnya. Oke, siap, jelas untuk gambarnya. Infonya di share lur, yang mau ke Sragen mungkin nggak kena macet. Wah, ini api makin besar ini. Wah, makin serem. Oh, mobil pemadamnya hanya satu ini. Share, biar cepet ditangani.
Ya, ini kebakaran rumah mewah plus toko bangunan di Slogo, Sragen. Ini api mulai berkobar, hebat. Ini warga dibantu satu unit pemadam kebakaran dari Gemolong mencoba menjinakkan api. Ini ribuan warga, ratusan warga rame-rame nonton dan juga ada yang membantu memadamkan api. Ini sempat nyendat kemacetan juga ini. Wah, api makin besar nih teman-teman. Rumah dua lantai. Aku di sini mas, aku nggak ngerti mas. Nggak tahu pak. Nggak tahu pak. Jam berapa tadi pak kejadiannya pak? Jam 7. Dugaan sementara api dari mana pak? Kecurigaan api dari mana pak? Mungkin dari pasar tengah serai. Kerugian sementara berapa pak? Ditaksirkan pak? Asmo sinten pak? Sekarang diduga dari api dari apa pak lurah? Dari kiranya ya dari apa? Informasi dari pemiliknya ya? Tadi Mas Joko itu jam 6:30 dari sudut tadi belum. Pak ini ada berapa rumah yang terbakar ini? Satu rumah dua lantai. Ini tempat tinggal atau gimana sih pak? Ini toko material. Toko material ya? Ini tempat tinggal tapi rumahnya terus hangus situ. Juga sementara masalah listrik itu tadi. Ya, pak kalau untuk kerugian sendiri pak diperkirakan ini gimana pak? Kerugian? Iya. Banyak. Ya? Sertifikat ada 7. Uang 150 juta. Barang-barang ya. BPKB gitu juga. Ada berapa BPKB yang terbakar? Dua. Banyak pak. Yang sempat diselamatkan ya pak. Ini tadi berapa mobil pemadam yang diterjunkan pak? Tiga kurang lebih ya. Nama sinten pak? Iki mau ojo kanu niki omah pros toko bangunan nggih. Toko bangunan. Tapi ki napa pak informasinya pak? Saking listrik. Niki wau anu. Yang iki jero. Film sebelah. Kosong. Ya ada penghuninya. Ngomong apa dagangan toko bangunan. Khusus dagangan. Pun pinten tangki niki pak sing diterjun pak? 10-an aja. Pak jenengan nama lengkapnya Pak Sinten? Pardiono. Pardiono. Usiane pun 55. Anu, juga itu di Bugan ri. Slogo. Slogo RT pinten, Pak? RT 7. Asal niku Bugan. Niki Bugan. Niki lokasine Bugan. RT pinten mriki? Songo. Oke. Diperkirakan kerugian pinten pak niki pak? Nah menurut jenengan? Apa nih? Miliaran mas? Miliaran? Banyak no? Oke. Miliaran bahkan lebih. Wah yang itu uang kasnya aja 300. 300 juta? Mas, yang kas. Informasikan budi pak niki pak? Yang punya? Sertifikat 8. Sertifikat 8. STNK BPKB. Oleh uang 300 juta niki pak? Yang kas. Iya pak. Niki anu terkendala apa pak sulit dipadamkan niki? Terkendala air. Mati lampu. Oh. Akhirnya agak jauh. Api saking konsleting listrik ya pak. Pak
Joko sinten iki lengkape, Pak? Joko Trisilo. Joko Trisilo. Langgeng murah. Ya. Langgeng napa untuk ya, langgeng murah. Langgeng murah. Mas Joko. Nggih, matur nuwun nggih, Pak. Terus 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 budayu. Tuh. Kebakaran hebat dua lantai di Slogo Tanon Sragen. Satu unit mobil pemadam diterjunkan dibantu ratusan warga. Itu juga terlihat Prajurit TNI juga ikut memadamkan itu. Ini samping kabel listrik loh. Bantu share lur, bantu share. Biar yang mau ke Sragen enggak terkena macet. Biar tahu informasinya lur. Bantu share. Ini di Tanon Sragen.